Salam sejahtera. Saya sekarang ada dekat Bukit Subang, dekat-dekat Siksen U6 lah. Sini, Shalom. Ada dekat belakang ni Moisi Machine eh. Tadi dia call dengan saya, dia bagi tahu macam itu lah. Lepas perabot ada orang jual kereta, masuk kiri. Tempat ni saya tidak pernah pergi. Masuk kiri mana dia punya maksud. Lepas itu ini ya, dia ada bagi tahu tadi Subang Permata. Saya isi dekat sini barang apa, paling mesin 308. Ini dia call balik. Halo bang. Oke, nanti sekejap bang, call sekejap lagi bang. Hah? Sekejap lagi. Ya, oh yo. Tak sempat saya kawan. Kalau saya dekat sangat saya tak boleh. Saya mesti mau makan sebelah sana. Saya tengok dari kiri. Ada. Tak boleh bagi saya jalan dulu. Saya tengok ni jalan lah, kiri kanan pun sempit lah. Wah, sempit lah ini. Hari ni saya bawa saya punya anak, dua orang saja bawa dia jalan-jalan. Dia orang pun kata bosan dekat rumah. Saya bawa dia orang. Ini satu Naim, ini satu Aiman. Oi, saya takut saya punya tayar sebelah sana dia geser lah itu. Ini belum isi barang lagi, sudah ini macam sempit. Ayo, tengok daun sini. Ada buah, ada buah. Ada. Kalau tidak boleh petik tadi ya. Sini ya. Saya pun tidak berapa pasti, dia kata you masuk kiri saja. Tadi di Pangwa, masuk kiri saja sudah nampak piling mesin dia kata. Boleh ke nampak? Saya tengok macam tak ada piling mesin pun. Saya pun tidak pasti dekat sana ada apa. Hai. Lagi ya atas lah. Sini ya. Boleh jadi sini ya. Terus lah, terus. Saya rasa sinilah kawan. Saya rasa sana tak ada lagi ya. Dia kata nampak piling mesin. Mana piling mesin sini? Wah, sini banyak sempit lah. Oh, motor rapat lah. Tengok telefon lori yang 6XL mana boleh masuk ini macam tempat. Sana pun sudah rapat eh. Mau kostan lagi sikit eh. Sana tidak boleh. Kalau saya patah sampai sini kepala, dia sudah tendang itu zing sana. Tadi saya call ada 4XL. Dia ada bagi clue. Naik sampai, jangan naik sampai habis bukit itu, dia kata. Lepas tu pandang sebelah kanan, dia kata. Saya rasa sinilah simpang nombor 2. Tidak boleh naik sampai habis atas bukit. 4XL kata tadi. Ini betul lah. Tayar saya pun sudah masuk dekat dalam. Oh, dengar tayar kok. Ini boleh koyak tayar oh. Kita tak boleh rapat sana zing tu. Nanti dia boleh dia biar tendang. Dia bukit kan, dia bukit macam ni ya, biar boleh tendang eh. Oi. Ini betul-betul sempit lah kawan, betul sempit eh. Dia kena cun-cun eh. Wah, oh, sana tiang telefon pun dekat sangat eh. Dekat sangat eh. Itu sudah boleh lepas tak tahu. Ini boleh lepas lah. Banyak teruk lah. Betul lah sini.
Eh, kalau tiba-tiba tidak betul. Tadi saya minta dia lokasi, itu orang tua. Dia kata saya tak tahu tekan, dia kata. Kita jalan saja kawan, kita jalan saja. Buka cermin ya. Saya tengok sini ada piling, keren-keren. Ini baju Naim semua ada dekat sini. Saya tengok sini kawan, ada keren eh. Ini kalau saya mesti mau ghostan masuk atau kepala masuk eh, tengok ah. Boleh ya? Kampung Baru Subang ah. Ini kepala tak boleh masuk lah kawan. Nanti saya mau ghostan keluar. Macam mana dia mau handle sekarang? Ini bukit lagi weh. Oh sudah isi itu 308. Macam mana saya mau keluar? Ini ghostan pun ayo sempit nih. Bang masuk abang. Oke kita akan teruskan. Boleh masuk eh? Mogostan ah, sian mogostan. Mogostan eh. Mogostan masuk ah, saya tak boleh masuk kepala. Nanti mau keluar susah. Dalam ni pun sempit eh. Sini pun ada kereta, kawan-kawan. Bang, saya mau masuk sana, bang. Tapi ada kereta lah, bang. Macam mana mau ghostan, eh? Tak apa. Kita pakai sini. Hah? Bagi apa? Bagi orang tengok sikit kita punya lori ada pakai sini. Nanti dia akan keluar. Saya tak boleh ghostan. Lori ni ada. Oh, sudah isi itu 308. Macam mana saya mau keluar? Ini ghostan pun. Ayo, sempit ni. Kereta ni kan alih. Ini pun kena alih. Kalau saya terus masuk kepala, nanti saya mau keluar macam mana? Kalau dia boleh bagi ghostan dekat dalam, tak apa. Kalau masuk kepala pun terus laju-laju masuk, nanti ghostan dekat sini. Tapi saya rasa dia tak akan bagi punya lah. Ghostan juga sekarang. Keluar tu nanti sudah masuk ghostan, kita keluar senang. Itu simpang itu satu. Itu satu banyak kecil tu. Ini lori siapa? Takkan saya nak hon terus. Bang, siapa punya bang? Kereta lagi satu, Vios. Dia orang pun macam apa? Tak tahu apa nak buat. Terpaksa saya tekan horn lah. Saya segan juga kawan-kawan mau tekan horn sebab ini ya dia dekat dalam ni yang parking juga ah. Tapi terpaksa tekan horn eh. Lori sudah ghostan. Kita tunggu itu Vios saja. Vios sana. Ini owner dia ke?
Ini dia punya owner lah, tengok karakter. Ya, ya, dia mengarah ke bios tu. Naim ikut saja lori papa, aircon terus tak ada sejuk. Aiman, ikut saja lori papa, aircon tak ada sejuk. Biasa tak ada ini macam. Naim punya badan panas sangat kot. Man. Aircon pun problem lah kawan-kawan lah. Sekejap-sekejap panas. Okey, bias dia kasih masuk. Saya boleh agak ah, kalau saya ghostan ah, ini tiang mesti rapatnya, tiang telefon dekat sini. Bukan senang ah masuk ni. Oyo, patutnya ini 4 XL sudah boleh eh. Ini 6 XL banyak panjang ah, masuk ini tempat eh. Patutlah tadi saya call ini kawan-kawan dekat Sinamek 4 XL dia kata eh, takut awak tak boleh masuk saja bib. Ah. Betul lah dia cakap. Saya pun sekarang eh tak tahu ah. Harap-harap boleh lah kawan, doa. Nampak macam luas tau kawan-kawan. Nampak macam luas tempat masuk ni sebenarnya. Oi. Memang sempit sangat ni. Karena patah habis eh. Patah habis sana. Tak tahu boleh kena ke tak boleh kena. Sudah patah habis eh. Sana lubang ke? Ay, saya tak nampak lah. Takut saya jalan-jalan dekat sini ya, sini ada lubang. Risau juga kawan-kawan oi. Ah, kayu tajam ah sini longkang dia sudah tutup ah. Ini batu semua boleh kena. Kawan-kawan oi yo. Kadang-kadang kita tak tahu ah main ghostan sini semua ada. Sana pun belum lepas lagi ah. Kepala sudah sampai dekat sini. Harap-harap boleh ah. Saya pergi depan sikit sebab sana tak boleh ghostan lagi. Ah, sudah sangkut sini. Kenapa sangkut dia? Tadi tayar spin eh. Sebab dia ni mendaki tau, dia naik bukit lah. Saya kasih kena sikit dia punya pagar. Boleh ke? Takkan saya punya lori kena sana. Wah. Dia sudah lari pergi sini balik. Sini ada kereta. Tadi kalau sini telefon tu tak ada. Dia cuma batu-batu je. Saya naik saja, panjat saja batu-batu tu. Oh, tak rapat lah kawan. Sini sudah rapat lah. Tak boleh langgar itu batu semua. Sekali lagi. Tengok. Kali ini patah betul-betul habis, betul-betul patah habis. Oh, tengok sudah rapat lah pagar. Aircon pun tak ada sejuk lah. Hari ini kita betul-betul rapat tiang tu. Kasih kena sikit tiang tu, ngam-ngam lah tiang tu baru boleh masuk saya rasa. Aircon nombor satu, dia ngam-ngam tiang sana tu, baru dia boleh masuk. Saya rasa. Tengok belakang juga kawan, sebelah kiri kita ni ada kereta juga. Ah, sudah kena tiang sikit eh. Ah, nombor satu punya XL. Patah habis dulu. Sana tak tahu sampai mana, saya pun tak boleh agak. Tak boleh agak dekat sana. Nanti ya saya langgar-langgar lampu semua belakang pecah. Oh, tiang sudah. Yang sudah ada sana.
Tak boleh masuk lah sian kereta ada sini. Tak boleh masuk kereta ada dekat sini. Kalau boleh saya mau masuk sana angkat. Side sikit. Tengok you sendiri, tengok sini sudah kena eh. Ah tadi dia saya hon dia orang kata tak tahu. Tak dapat masuk lah bang. Tak boleh masuk lah kawan. Cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi sampai dia boleh masuk. Sini kereta. Tadi dia kata dia dah pagi eh. Saya fikir dia orang Asia dan dia orang ini kawan-kawan sana dia panggil itu kereta. Pergi alihkan itu saya cuba. Bang, kereta siapa bang itu? Itu kereta. Ayo. Tak bisa kawan. Tak boleh dapat lah bang, mau habis set lebih lah bang. Ini kereta siapa boleh kasih masuk ah? Ini kereta. Boleh panggil dia orang ke? Tak ada parking eh. Tak ada parking. Tak boleh, tak boleh lah. Panggil dia masuk lah sekejap. Panggil dia orang masuk dulu sekejap. Saya kasih masuk dulu, saya masuk dulu. Side. You call dulu. I call boss ah. Ha? You call dulu. You call boss dulu. Saya pun tak boleh masuk ah. Tadi saya cuba-cuba masuk tak boleh masuk eh. Saya pun tunggu you ah. Panggil yang ini. Ah. Ha. I call boss ah. Ah, you call lah boss dulu. You call dulu. Ah, you call dulu. Tak ada masalah punya. You call dulu. Ha? Tadi pun saya tunggu dia. Ah, saya cuba-cuba saya tadi nak masuk. Ah, pilihan yang kita ada, kita akan masuk sini sekejap lagi. Pilihan yang kita ada, kita akan masuk sini sekejap lagi. And kita habis set dekat sini. Try dari sini. Terus patah belok pergi sana. Tempat ni memang sempit ah, tak boleh masuk ah. Tadi tayar sudah sampai sana. Ini kalau sudah settle, sudah naik dekat sini, satu hal lagi dekat sana. Dekat sana, tak tahu boleh keluar ke tak boleh keluar. Kalau ini tak ada semua barang, saya rasa boleh cerita lagi. Tengok saya punya tayar tu, ngam-ngam dekat sini tadi, ada kesan dekat sini. Saya boleh rasa tadi dia stop dekat sini. Nasib baik saya punya mudguard, dia tidak tarik. Kalau itu tak ada, tiang tak ada, saya rasa... Boleh cubalah kawan. Tengah tunggu orang alihkan kereta lagi yang dekat sini semua ni. Saya pun tidak salahkan jarang parking dekat sini. Memang memang boleh parking lah sini. Ah okey, okey boleh. Boleh. Muat, muat. Tadi masa mula-mula saya masuk dekat sini tayar pun sudah kena. Oh. Tayar pun sudah kena. Ya, ini masalah kalau side-side macam ini, paksa-paksa masuk 6 XL lah, tayar mesti cepat rosaknya. Oh, tadi saya rasa ini dekat sana yang mula-mula naik tu. Ini semua toke-toke tak tahu. Ah, toke-toke lori ah, dia fikir macam senang saja. Dia orang tak tahu kita punya kerja, banyak susah bungkus dan masuk. Dia orang langsung tak tahu apa-apa punya. Kalau tayar rosak. Kalau tayar rosak, dia fikir kita kasih rosak. Kebanyakannya toke. Saya tahu punya. Jarang ah mau dapat toke yang betul-betul faham keadaan sempit. Ada saya ada bekerja dekat company syarikat. Kebanyakan toke macam itu ah. Ada problem tayar, dia fikir kita ni driver. Tara jaga dia punya tayar eh. Dia fikir kita main lanyak saja. Padahal dia punya side dia punya side tempat kita ambil mesin
yang problem. Kita tak mau masuk, dia paksa kita masuk. Tadi kan, sebenarnya ada kawan 4XL tadi dah masuk dekat sini. Last-last tak jadi. Dia tengok keadaan macam ni. Kucak kacir kelang kabut. Tengok saya sampai sini pun dia orang pun sana saja. Tak nak pergi dekat sini, tak nak tengok-tengok . Semua ada sana. Saya macam sibuk . 4XL tu terus balik. Saya tak mau bagi tahu lah siapa dia. Memangnya patut pun dia balik . Keadaan macam ini kan. Macam mana? Okey, sekarang kereta-kereta sudah keluar. Kak ni dia macam confused apa nak dibuat. Tengok, tak boleh masuk dia. Naik bukit, kepala dia sudah turun belakang. Dinding dekat bawah tu dia belaga dekat dia punya gear. Kalau kepala sudah sengit macam belakang, dinding gear ni sudah belaga dengan bahagian depan tu. Tayar sudah spin . Tak boleh naik . Bukit, sini bukit . Okey, pilihan saya dekat macam ni sekarang. Dia panggil juga . Security guard dipanggil juga tadi. Saya rasa macam ni boleh masuk . Tapi rapat sangat dekat tiang dekat sana tu. Aircon saya sudah bocor ke dia pegas apa? Alah, rosak lah macam ni . Berapa sangat tadi dia tiang tu? Dah kena dah tiang. Saya mau betul-betul habis tiang tu baru saya boleh masuk . Okay, try lagi ni. Slow. Sama juga kawan, sama juga kereta sudah lewat pun dia masih tak cukup juga. Oi, sudah kena bang. Abang kasih buka sikit pintu. Tak boleh masuk kawan. Cuba lagi. Tak tahu berapa kali. Sini pun sudah rapat . Tapi Eko dia sudah masuk sikit . Dari tadi sudah 2-3 kali kita cuba. Eko dia pelan-pelan dia masuk bagian pintu tu. Sudah 2-3 kali cuba kan. Sini paling saya risau . Takut ada besi kayu ke. Potong bang, saya tak boleh potong lagi. Belakang sana sudah kena. Takut risau paling sini . Sini ada macam ada besi kan. Okey. Sikit lagi. Lain kali dia mau buka lebih lebar sikit pintu tu . Tadi sudah boleh masuk . Tapi dia tak mau buka habis pintu. Kasih kena sikit lah. Logik ke kawan-kawan? Kenapa tak mau buka pintu tu? Sedangkan dia boleh tekan kasih buka lagi. Nanti kita sama-sama tengok pagar tu. Bawah pun boleh sangkut . Nanti sekejap lagi saya keluar kerana lapek tinggi . Tayar pun spin . Dia boleh saja pintu tu dia buka habis. Tapi dia tak mau buka habis. Dia mau tengok kita depan belakang macam tu. Saya bawa kawan-kawan tengok. Itulah kena langgar dari pintu. Dia tak mau buka habis pintu tu.
kasih bengkok sikit lah kawan. Ah, tengok boleh buka habis lah pintu. Dia ada space lagi. Belakang pun dia tak mau tengok. Saya tak tahu ada besi ke apa ke sana. Okey kawan. Nanti kita akan jumpa setelah saya naik mesin. Nanti saya bawa. Dia tengah buat lagi itu mesin. Saya bawa kawan-kawan tengok sikit yang pagar tadi kena tu. Kasih tahu berapa baik. Bukan sengaja mau kasih kena. Sudah kena. Tapi dia kata tadi nanti dia buat, dia repair, dia tolak pakai forklift saja. Sudah lurus, sudah boleh pakai balik pagar ni. Tiada masalah. Tadi saya boleh kena. Tengoklah tayar ni kena batu. Saya takut semen tayar ni kena batu dekat sini bagian matikat ni. Saya bawa kawan-kawan tengok sikit. Masa tadi kan mula-mula saya jaga dekat sini, saya tak jaga tayar lah. Takut batu ni kena kan. Takut sampai saya bermakar tercabut kena dekat sini. Tak sangka sikit eh, sangat dah. Dah pagar dah pun dah kena. Nasib baik tidak jatuh itu pagar. Ada kesuaian ada di mana-mana kawan-kawan. Pagar pun sudah okey. Hujan lah. Mesin yang saya isi tadi 308 mau hantar pergi Kulim. Tadi masa saya isi memang hujan, saya isi juga. Saya mau tak mau lambat-lambat dekat sini. Okey, kita terus keluar dari tempat ni. Kita tengok macam mana ini corner. Okey, tak ada air. Aim. Terima kasih Naim. Okey kawan, kita tengok ni corner macam mana sini. Tayar pun sudah spin eh. Macam ini saya pun boleh spin. Kita tak boleh rapat sangat eh dekat ini pintu. Sebab nanti ini trailer tendang balik. Ini bucu trailer ah, dia boleh tendang. Hoi, seram juga ah sini kawan. Takut eh trailer sudah langgar yang daun-daun banyak-banyak tu. Saya takut belakang trailer tu tersentuh dekat tanah, dia tak boleh keluar. Tengok ini pun tersentuh dekat tanah dah. Nah. Tak boleh nampak kan kawan. Saya pun tak nampak macam mana keadaan dekat sana. Okey Naim. Hujan, papa tak nampak eh. Langsung tak nampak sebab hujan eh. Langsung saya tak boleh nampak dekat luar tu. Agak-agak saja. Itu dekat pintu pagar. Okey lagi kawan-kawan. Yang dekat sini. Papa tutup pintu cermin. Yang dekat sini. Kita tak boleh impit kanan sangat, tak boleh impit kiri sangat. Bila kita impit kanan sangat, ini semua boleh kena. Kalau kita sana sangat, ini dinding warna apa ni? Warna biru, biru pudar lah, boleh kena. Gear pun tak boleh masuk sangat kawan-kawan. Dia kepala dia sudah tolak belakang. Memang gear scan ya biasa.
kalau kepala dia macam sudah tertonggak macam ni, dia boleh tendang dia punya gear. Dia bahagian belakang punya gear lah, gear 1 ke gear C 3, semua itu dia akan tendang balik. Oi kawan, boleh ke kawan? Oi, terpaksa juga makan jalan sana sini. Oi yo. Langgar sudah longkang sini. Dia mesti mau cuncun lah, baru dekat sana tak ada kena. Naim tengok sana belakang. Boleh ah? Boleh kan? Boleh. Ngam 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 ngam. Timnya Naim kata okey. Kita percaya lah Naim. Kakak. Saya tak boleh nampak sangat eh. Tapi boleh lah. Boleh ya, jalan ah Naim ah. Oke, masuk masuk. Terima kasih ya Naim. Nasib baik awak tengok, kalau awak tak tengok ai, langsung saya tak boleh bawa lori ya. Lagi hujan ni. Dekat sini biasa. Dekat sini corner kecil sajalah. Nasib baik boleh lepas lah kawan-kawan lah. Macam saya baru belajar corner-corner semua ni tak berapa expert lagi kan. Kawan-kawan yang pernah masuk sini ceritalah sikit, bagilah komen sikit pasal jalan ni macam mana. Wah, spring pun bumi tok-tok. Oh, sana sudah longkang lah. Rapat sangat. Sana pun boleh kena longkang air. Betul lah, ini tepat lah, 6 XL lah. Ui, tak boleh masuk lah. Kawan tengok, sudah makan jalan lah sini lah. Tayar sudah masuk longkang lah kawan. Kawan boleh tengok lah. Tapi tak apa, sebab dia 6 XL panjang, dia akan gantung tayar, tayar yang depan tu nanti. Harap-harap dia boleh gantung lah. Slow-slow kawan, boleh jatuh. Dia akan gantung lah. Tayar nombor 1 XL tu dia akan gantung. Macam tu lah. Okey. Ngam kawan, jangan takut kawan, jangan takut. Yang penting XL nombor 1 dia sampai dulu. Lepas XL nombor 1 dah kena dekat, lepas longkang tu sikit, XL nombor 2 pula dia sampai seterusnya. Okey, sekarang ini tak ada benda lah kawan, macam biasa sajalah. Tapi jangan ya, tiba-tiba ada kereta laju mari. Boya aku. Angkat tangan sikit bagi dia senang hati kawan. Kawan, itu saja buat video untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih semua. Siapa yang pernah pergi sini, komen sikit macam mana jalan dia. Terima kasih banyak kawan-kawan. Video sampai dekat sini saja. Assalamualaikum, salam sejahtera.